Meski hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan, berdasarkan hasil penghitungan cepat, nama Jokowi Ahok unggul dalam pemilihan gubernur DKI putaran kedua. Harapan baru akan Jakarta yang lebih baik kini berada di pundak gubernur terpilih. Yang kita harapkan sebagai warga Jakarta, Jakarta ini lebih baik. Ya, mendengarkan gubernur yang mendengarkan warganya, yang dapat komunikasi dengan baik dan berbuat lebih baik. Kita berharap siapapun yang jadi gubernur kan ini sudah melalui proses yang panjang, dan demokrasi menghasilkan dua orang ini, dan siapapun yang menang mudah-mudahan Jakarta lebih baik. Semoga siapapun yang menang ya, tetap akan komit, tetap amanah ya, akan tugas-tugas yang diterima serta menampung aspirasi rakyat dengan baik.